Oke guys, sekarang kami akan menjelaskan cara mengganti wallpaper pada Samsung Galaxy Note saja. Teman-teman tinggal buka menu, kemudian cari pengaturan ya. Wallpaper. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini tampilan dan wallpaper ya namanya. Nah, di sini nih wallpaper. Nah, bisa diganti seperti ini atau ini ya. Nah, kita atur sebagai wallpaper ya, diklik maka dia akan berganti wallpaper. Kemudian kalau bisa misalkan teman-teman wallpaper pengen bagus lagi yang seri sekarang ya, ngikutin seri Note 20 atau S20 atau S21, teman-teman tinggal masuk ke pada bagian ini Samsung Cloud ya. Nih. Jadi teman-teman harus masuk kepada bagian tambahan akun Samsung. Nanti dia temanya bisa download, wallpapernya bisa download. Kalau saya lagi enggak, takutnya lupa-lupa sandi lagi ya. Nih kurang lebih seperti ini cara menggantinya ya. Ya. Oke, sudah cukup jelas. Semoga bermanfaat buat sobat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sangat mudah untuk tutorialnya.